Ardiansi, relawan Anies 4RI 1 Area, menggelar bilad pertama dalam rangka tablik akbar dan peringatan Isra Miraj Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bertempat di Gor Indoor Pajajaran Jalan Pemuda Kota Bogor, Jawa Barat pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023. Acara diisi dengan tablighu Islamiyah yang dibawakan oleh ulama serta kiai dengan tujuan berdoa bersama agar negara kesatuan Republik Indonesia aman dan sentosa. Juga acara khotmil Quran serta santunan bagi anak yatim piatu. Anies Rashid Baswedan selaku bakal calon presiden pada tahun 2024 memberikan apresiasi kepada DPP Area 4RI 1 melalui virtual Zoom. Dalam hal ini Anies Rashid Baswedan berterima kasih atas semua kepercayaan terhadap dirinya apabila kelak dapat menjadi pemimpin di negara tercinta ini. Tak lupa dia pun berjanji untuk dapat memberikan yang terbaik bagi bangsa ini. Juga siap memberikan perubahan yang nyata demi kebaikan negara kesatuan Republik Indonesia yang lebih baik lagi. Harapannya semoga Area di milad pertamanya akan selalu eksis untuk mengusung Anies Rashid Baswedan menjadi presiden pada tahun 2024 nanti. Mendapat kebaikan-kebaikan, mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salamnya kita sanjungkan kepada hari bang kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka harus punya kekuatan cuma dina. Siapa yang punya kekuatan? Al-Ansar. Al-Ansar yang punya kekuatan itu. Orang Muhajirin miskin, susah, tak punya kekuatan apa-apa karena sudah tinggalkan kekayaannya di Mekah. Mau berdagang pun tak punya duit. Al-Samawati wal-Ardi wa'alayya mahu birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Jal Jalal wal Ikram, ya Allah ya Fattah ya Alim, ya Allah ya Salam ya Ghafur, ya Allah ya Wahhab ya Razzaq, ya Allah ya Zahir ya Batin, ya Allah ya Hanan ya Manan, ya Allah ya Sami' ya Bashir. Subhana Rabbiyal Alal Wahhab, Maha Suci Engkau ya Allah, Engkau yang Maha Tinggi dan sebaik-baiknya Maha Pemberi. Allahumma ij'alni wa auladi wa dzurriyyati min ahli ilmi wa ahli al-khair wa la taj'alni min ahli su'i wal bar wa rizqni wa ilman nafi'an wa rizqan wasi'an. Thank you.
tinggi ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ketua MUI Bidang Hubungan Internasional Alhamdulillah yang hari ini, dan ini Ustaz Yudi Gendani sebagai Mohon ya, insyaAllah ya, tanda-tanda yang diselenggarakan oleh area Aliansi Relawan Anies untuk RI 1 dan panitianya adalah dari area, yang kita undang seluruh tokoh-tokoh ormas, tokoh-tokoh politik, tokoh-tokoh majelis taklim, tokoh-tokoh apa namanya pesantren-pesantren, para kiai, para ustadz, para habaib, dan juga masyarakat luas yang ada di Bogor. Tujuannya adalah untuk mempersatukan visi misi kita rakyat Indonesia untuk perubahan demi bangsa Indonesia yang diberkati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tapi jangan permasalahkan kalau untuk wakil. Kami bagaimana seperti kata partai pendukung diserahkan ke Pak Anies. Tapi kami tetap ingin siapapun calon wakil presiden kita, yang penting Pak Anies jadi presiden untuk bisa membuat perubahan Indonesia lebih baik. Tadi Pak Anies didoakan para alim ulama. Ya, itu salah satu keinginan area yang disampaikan kepada para ulama. Alhamdulillah para ulama habaib turut serta menginginkan Indonesia perubahan. Artinya seluruh ulama itu menginginkan adanya perubahan dengan penyampaian-penyampaian ke seluruh masyarakat daerah. Kalau ya, ramai kota Bogor lah khususnya. Mabruk Alfa Mabruk. Selamat kilat kepada area POR RI 1 untuk Ketua Umum area Haji Rangkuti dan jajarannya, mudah-mudahan diberi kesabaran, keistiqomahan dalam berjuang, dan mudah-mudahan tercapai segala hajatnya. Atas nama Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Pejabat,
acara dan jawara Bila Umat mengucapkan selamat milad, jaumil milad untuk area yang pertama dan istiqomah dalam perjuangan jalan Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haji Asyid Rahim selaku panitia tabligh akbar dari area dan sekaligus identik dengan saat ini adalah Rajaban. Dari Rajaban dan sekaligus banyak event, banyak kegiatan diantaranya Khatam Quran tadi alhamdulillah 30 juz yang dilaksanakan oleh para santriawan dan santriawati yang ada di Bukuraya. Yang dari Gaza dan dari Munawarah. Dan mudah-mudahan acara ini menjadi keberkahan buat semua di khusus wilayah Bogor Raya, buat Indonesia Raya sebutnya menjadi berkah baldatun taibatun wa barakatuh. Dan mudah-mudahan senantiasa area yang kesatu ini semakin solid, semakin barokah dan semakin kuat untuk amar ma'ruf nahi munkar. Takbir, Allahu akbar. Allahu akbar. Tadi ada santun anak yatim ada berapa? Tadi alhamdulillah kita ada menyantun anak yatim lebih kurang secara simbolis 100, lebih kurang 100 orang diantaranya dari Kota Bogor, reporter Palapa TV Robi Sanjaya mengabarkan.